Pemirsa, seorang kurir narkoba diringkus tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung di Bantara Depati Amir, Pangkal Pinang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 1 kg sabu-sabu dalam sandal jepit. MW, 23 tahun, kurir narkoba ini ditangkap petugas BNNP Bangka Belitung di halaman parkir Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat sore. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu terbungkus kantong plastik disimpan dalam sandal jepit. Sebelumnya, pelaku telah membawa barang haram tersebut dari Aceh melalui jalur udara, lewat Medan, lalu Jakarta, dan Pangkal Pinang. Bisa kita ungkap lebih besar lagi. Dan ini BB-nya yang kita dapat ini kurang lebih ada 1.000 gram. Kini pelaku beserta sejumlah barang bukti dibawa ke BNNP Bangka Belitung guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto.